Halo, selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat ya, semoga bahagia. Semoga Tuhan memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu dan menuntun kamu menuju bahagia dan cintamu ya. Ini adalah tentang hubungan cinta ya, tentang suatu hubungan yang sepertinya ingin kamu pertahankan, tapi kok kayak situasi atau keadaan seperti nggak kondusif gitu ya. Jadi sesuai dengan banyaknya personal reading tentang hal ini, apakah kamu bertahan atau mundur dari hubungan ini? Ya, move on. Kita lihat ya apa sebaiknya yang kamu lakukan. Bismillah ya. Oke, ada 10 tongkat. Artinya ini hubungan udah ruwet ya. Lihat aja tongkat-tongkatnya ya. Saya udah ruwet gitu loh. Banyak beban di kamu kalau aku lihat ya. Nah, ini 10-10 yang kamu inginkan, sepertinya hubungan ini berjalan ke level komitmen yang lebih tinggi kalau kalian pacaran. Kalau kalian udah berpasangan, kamu sepertinya seperti digambarkan 10 piala ini ingin harmonis ya, seperti warna-warna ini harmonis. Ada di sini Wheel of Fortune terbalik. Jadi artinya hubungan ini seperti digambarkan The Wheel of Fortune terbalik. Stagnan ya, stagnan gitu loh. Jadi tidak, agak sulit untuk diperbaiki, kecil kemungkinannya untuk mencapai apa yang kamu inginkan atau kalian inginkan. Jadi sebaiknya sih memang kalau aku lihat meninggalkan hubungan ini. Coba kalau kamu meninggalkan hubungan ini, kita lihat ya, Bismillah. Ya, keadaan akan berubah seperti digambarkan The Hangman terbalik dan kamu udah punya kacamata baru dalam melihat suatu hubungan. Mungkin kamu ya ketika move on fokus ke karir, bisnis atau ke kamu ya, ke kamunya, dan kamu mencapai bahagiamu seperti digambarkan Mother of Pentacle ini. Seperti digambarkan 9 piala ini ya, kamu akan meraih bahagia lagi. Akan nyaman lagi, akan damai lagi kalau aku lihat ya. Si dia kencang di Aries Leo Sagittarius, kamu kencang di Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, si dia juga mungkin kenceng atau kamu juga ada di Gemini, Libra, Aquarius. Tapi energi bisa bolak-balik. Aku sih berharap ya kamu akan menemukan bahagiamu. Seperti aku lihat di sini, ada potensi kamu bahagia. Ada potensi kamu akan meraih sukses di apapun yang kamu lakukan. Itu yang aku lihat di sini. Ya, makasih banyak. Sekali lagi, kasih love, kasih jempol. Bye.